Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini 3 Februari 2024 kita sama-sama dapat berkumpul di rumah inilah untuk kita meraikan dan menjayakan satu majlis, iaitu majlis akad nikah di antara pasangan Mak Esa bin Mustafa dan juga Nur Zaini Selamat dan juga Nur dan juga Nur Hafina bin Tina. Terlebih dahulu saya ini mempunyakan diri saya lah ya. Saya Ustaz Cik Baharudin Mejid Samsudin merupakan tolong pendaftar nikah untuk dan cerai bagi mungkin Hulu Lepas kawasan Petal Lepas Tarun 24. InsyaAllah pada hari ini kita sama-sama menjadikan majlis pasangan ini ya. InsyaAllah lebih dahulu untuk memulakan majlis pada hari ini sama-sama kita membaca Hulu Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu al-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa law kariha al-muslimun wa ba'du. Fa'inna Allah ta'ala ahlan nikah wa naba'a ilaihi wa harama sifah wa awada alaih wa qala ta'ala wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudari sidang hadirin sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di saat yang bahagia ini kita bersama-sama meraikan majlis perkahwinan Mak Esa bin Mustafa dengan Nur Hazmina bin Tina. Sidang hadirin yang sekalian, perkahwinan adalah satu sunnah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Sesungguhnya peraturan hidup yang dibawa oleh agama Islam akan melahirkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Kesempurnaan syariat Islam ini akan membentuk kehidupan yang baik. Oleh yang demikian, jadikan Islam sebagai panduan dan peraturan kepada diri dan keluarga kita dalam melahirkan sebuah rumah tangga yang diridai oleh Allah. Firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan bahawa ia menciptakan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu hidup mesra dengannya dan jadikannya di antara kamu berkasih sayang dan berbelas kasih. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang mampu berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Hadirin hadirat sekalian, sesungguhnya Allah menjadikan manusia dari turunan yang satu. Oleh itu, peliharalah tali persaudaraan dan perkukuhkanlah ikatan kekeluargaan. Semoga kita hidup di dalam aman makmur dan bahagia. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Surah An-Nisa ayat pertama. Maksudnya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam, dan yang menjadikan daripada itu pasangannya, yaitu Hawa, dan membanyakkan dari keduanya lelaki dan perempuan
yang ramai dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kamu selalu meminta-minta dengan menyebut-nyebut namanya, dan peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati kamu. Hadirin hadirat sekalian, dalam melahirkan keluarga bahagia dan soleh yang diridai oleh Allah, kita hendaklah membentuk semua urusan rumah tangga berdasarkan hukum-hukum Allah dan Rasulnya, adalah menjadi tanggungjawab kepada suami dan juga isteri menunaikan hak-hak masing-masing. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hakul mar'ati 'ala zawj, an yuqimha idza at'ama wa yaksuha idza ibtasa, wa la yadribul wajha wa la yuqabbil wa la yaqdur illa fil bait." Maksudnya, tanggungjawab suami terhadap isteri iaitu hendaklah suami memberi makan isteri sebagaimana dia makan, memberi pakaian isteri sebagaimana dia berpakaian, dan jangan memukul mukanya atau mengejek dan menghinanya, dan juga jangan mengasingkan diri darinya kecuali dalam rumah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menurut Enak Undang-Undang Keluarga Islam Pahang 87 adalah menjadi suatu kesalahan jika suami tidak berlaku adil kepada isteri atau meninggalkan isteri atau menganiaya isteri. Jika suami kesalahan, boleh dihukum denda atau penjara atau keduanya sekali. Sebagai ketua rumah dalam rumah tangga, suami adalah pemimpin, pelindung serta bertanggungjawab menentukan arah dan matlamat keluarga. Manakala isteri boleh bertanggungjawab bersama membantu suami memelihara keharmonian rumah tangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan sabdanya, "Hakul zawj 'ala al-mar'ah an la tahdura firasyah wa an tamurra bismah wa an tuti'a amrah wa an la tahruja illa bi'izni wa an la tadkhila ilayhi ma yaqul." Maksudnya, tanggungjawab isteri kepada suami iaitu tidak meninggalkan tempat tidur suami reda dengan apa yang mampu diberi oleh suami, mentaati suami, tidak keluar dari rumah tanpa izin suami, dan tidak membenarkan orang yang dibenci oleh suami masuk ke dalam rumah. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan yang berlaku berpisah atau bercerai dengan sebab-sebab yang kucing, dalam kedua-dua belah pihak sebagai isteri sentiasa berwaspada dan hati-hati menjaga rukun-rukun mempersiap hidup. Hendaklah sentiasa berkibang rasa, bertolak ansur supaya dari persoalan hidup akan kekal abadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwaju wa la tufallaku fa inna Allah la yuhibbul tawwabin wa la tawwabin." Maksudnya, berkahwinlah kamu dengan aman damai dan janganlah kamu bercerai, kerana sesungguhnya Allah itu tidak sukakan lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan yang suka mengubah selera. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidina wa li walidikum wa li sa'il muslimin wa li muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Itulah sedikit pelajaran kita semua berpati-pati dalam perbuatan kita yang dibagikan kepada kita. Yang dalam perbuatan kita itu banyak disebutkan tentang kami dalam perbuatan kita punya tak jawab suami dan juga jawab isteri sama-sama yang kita ambil cuba dalam pelajaran yang kita amal dalam perbuatan kita. InsyaAllah sebelum kita teruskan dengan lafaz kita akan kabul, saya nak Ya, ya, ya. 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 Ya